Saya Al-Ustaz Hanan At-Taqi menyatakan demi Allah benar-benar muslim mukmin zahiran wa batinan saya Ustaz Hanan At-Taqi menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Pemirsa, secara mengejutkan, Ustadz Hanan At-Taqi tiba-tiba dibaiat Nahdlatul Ulama setelah sempat ia ditolak kehadirannya beberapa kali untuk berceramah. Ustadz Hanan At-Taqi sudah beberapa kali gagal memberikan ceramahnya di depan para jamaah yang sudah berkumpul lantaran dibubarkan dari kelompok Banser, di mana kita ketahui bahwa Banser adalah organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kali ini, Ustadz Hanan At-Taqi resmi menjadi anggota Nahdlatul Ulama setelah dibaiat dan bersumpah rela mati demi kedaulatan negara Republik Indonesia. Ustadz Hanan At-Taqi sering ditolak Banser untuk berceramah, bukan karena golongannya atau ia berasal dari organisasi mana. Namun, ia ditolak karena dinilai ceramahnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Salah satu ceramah Ustadz Hanan At-Taqi yang ditolak adalah ketika ia menggambarkan kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Lalu dalam menggambarkannya, ia mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu seperti preman yang garang ketika marah. Tiga. Saya Ustadz Hanan At-Taqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama yang ditaksis oleh Hadratus Syekh Kiai Haj Muhammad Hashim Ash'ari Kiai Al-Haj Abdul Wahab Hasbullah Kiai Al-Haj Misri Samsuri Zahiran wa batinan Waraditu Bidzalik Saya Ustadz Hanan At-Taqi Menyatakan Benar-benar Zahiran wa batinan Menerima Sistem bernegara Berbangsa NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Dan UUD 45 Dengan bimbingan Para ulama Para habaib Min ahli sunnah wal jamaah Selanjutnya Kami menyatakan Siap mati Membela Islam Siap mati Membela ahli sunnah wal jamaah Siap mati Membela Memperjuangkan Nahdlatul Ulama Siap mati Untuk NKRI La haula wa la quwata illa billah Demikian dari ENN Indonesia. Success for you all and see you on top.